Situasi terkini. Hujan deras yang turun selama 6 jam tidak hanya merendam sejumlah jalan di Kota Palangkaraya, namun juga sebagian rumah dan tempat ibadah. Rabu pagi, banjir terparah terjadi di kawasan asrama Polda Kalteng dan Sangga Buana, serta Jalan Beliang. Nathan Suhando, warga Jalan Sangga Buana, mengatakan setiap hujan deras dalam waktu lama, maka rumahnya dan rumah warga lainnya direndam banjir. Sudah sering Pak banjir di wilayah sini Pak? Setiap kali hujan lebat pasti kayak gini. Ini sudah tradisi setiap kali hujan lebat. Ini warga ada yang mengungsi ya Pak? Untuk sementara ini hanya mengungsi di tempat saudara aja. Karena berharap mudah-mudahan ini cepat surut juga. Banjir yang merendam Jalan Beliang membuat pengendara harus berhati-hati dan bergerak perlahan. Untuk melancarkan arus lalu lintas, relawan dari Emergency Response Palangkaraya membantu mengaturnya. Pengamanan di Jalan Beliang Induk, Simpang Jalan Belibis, merespon laporan masyarakat bahwa tadi terjadi banjir akibat hujan yang sangat lebat di Kota Palangkaraya dari pagi hingga siang hari ini. Ketinggian air berkisar 1 meter. 1 meter. Di rumah warga ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam tadi laporannya di wilayah ini sendiri, di Beliang, ada sekitar 7 rumah atau 8 rumah yang tenggelam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cilikriwut menyampaikan, Kalteng termasuk Palangkaraya masih berada pada musim hujan, sehingga curah hujan dengan intensitas lebat yang disertai angin kencang masih terjadi. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.